bagus lah ya. Pak Lanyala mungkin juga merubah strategi mindset untuk bagaimana mendekatkan diri dengan tokoh masyarakat, rakyat, dan yang ini harus mulai dibangun oleh pemerintah kepada masyarakat tingkat bawah. Mungkin itu yang saya anggap itu menjadi sebuah gerakan yang bagus. Ya pokoknya kalau nanti menjadi pemimpin lah, tolong dipimpin yang didasari dengan ketakwaan, yang amanah untuk membangun negara dan bangsa. Kasihan rakyat, kasihan masyarakat. Sudah terlalu lama masyarakat rakyat ini menderita. Yes, mudah-mudahan ada sebuah perubahan yang baiklah, khususnya di Jawa Timur.